Nah, oke, teman-teman, ada sesuatu yang sangat-sangat wah, nggak tahu deh, ini sangat-sangat ya, apa? Ini apa ini, Pak De? Ini kerang. Iya. Wah, kerangnya bisa kerang. Wah. Bisa bergerak. Ya, benda unik. Ini apa ini, Pak De? Ya, kerang. Kerang bungkem. Kerang bungkem ya, bisa jalan. Kok bisa gerak ini? Iya. Boleh, boleh saya pegang? Enggak boleh, boleh silakan. Pegang aja. Kalau ini, dia gerak ya? Oh, gerak. Waduh. Jalan dia, jalan. Ya. Ngeri banget ini. Ini ada isinya atau gimana ya, ini, Pak De? Ya, itu energi kan. Energi ya? Waduh. Ini apa? Kerang ya ini ya? Kerang. Wah, ngeri banget ini, teman-teman. Ya. Udah diem ya? Kalau ini... bisa gerak Pak De ya? Bergerak-gerak sesuai dia kemauannya kemana. Waduh, waduh, apa masuk ini Pak De? Iya, iya. Waduh, ngeri banget ini. Ini apa lagi ini Pak De? Ini batu bergetar, batu aking. Batu bergetar? Iya, bisa jalan juga. Oh iya? Iya. Coba ya. Oh iya, wah, wah. Kayak ini dia. Waduh, 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 waduh. Iya, iya, iya. Masya Allah. Wah, iya, iya. Gila, teman-teman. Iya. Ini dinyari apa ini? Apa iya. Dia magnet atau bagaimana ini? Iya, tahu itu. Dapatnya sudah begitu itu. Waduh, iya, tadi iya. Kerang sama batu ini ya? Iya. Batu akik. Wah, kok dia kesini terus ya? Iya, mau ke terminal kali ini. Wah, gila, teman-teman. Wah, 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 ngeri banget nih badan nih. Ya teman-teman ya tuh. Tuh tuh tuh. Waduh, gila nih Pak De Waluyo nih. Iya. Punya barang pusaka yang sangat-sangat ini sekali ya. Tuh. Nah. Waduh. Genit banget dia tuh. Iya. Wah. Serem banget nih teman-teman. Iya, wah. Iya. Masukin Pak De. Iya. Oh, jadi ini ada kerang, ya, ini ada batunya juga ya. Wah teman-teman, ini Pak De Waluyo memang orang Jawa yang dipercaya nih ya teman-teman ya. Ini ada kerangnya, ada batunya juga, dan ini sudah disimpan oleh Pak De yang kita tidak tahu-tahu ya teman-teman. Dan bisa bergerak loh kerang bungkemnya ini sama batunya ini. Mantap bener. Waduh, 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 gile bener. Wah, ngeri banget ini, Pak De. Iya, antik. Wah, unik. Antik sama unik ya. Iya. Wah, ini baru saya temuin ini, teman-teman. Ngeri sekali ini. Waduh, benar-benar pusaka ini nih. Pusaka. Wah, serem. Gila bener. Kacau. Hebat juga nih Pak De Waluyo. Nah itu ya teman-teman ya, Pak De Waluyo nih, meskipun hanya di dalam koper ya, tapi luar biasa barang-barang pusakanya ini, nggak habis-habis dan sangat-sangat luar biasa loh. Waduh, mantap benar. Gila Pak De. Waduh, 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 ngeri. Batunya bisa bergerak sama kerang bungkem tadi apa dia namanya ya? Bungkem, iya betul. Wacau benar. Wah, 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 wah. Waduh, oke Pak De, apa masukin lagi Pak De? Oh iya, iya. Waduh, apa disimpan dalam plastik lo? Iya, betul. Ngeri lo. Iya, iya. Hati-hati hilang Pak De? Iya, nih disimpan masing-masing. Bungkus. Nah, wah viral lagi. Ini nih. Nanti kalau dilihat si pesulap merah bahaya ini nih.
Waduh, dia datang ke Pade Waluyo. Waduh, ngeri-ngeri. Itu ya teman-teman ya. Jadi Pade Waluyo ini, waduh, pusakanya luar biasa, mantep-mantep ya. Ngeri. Ngeri-ngeri ya teman-teman tuh ya. Ngeri. Waduh, Pade, apa terima kasih nih udah bisa ngelihat apa pusaka yang luar biasa ini nih. Wah, tapi mungkin itu apa pusaka yang rahasia kali itu kayaknya Pade ya. Wah, memang khusus buat saya nih kayaknya ini untuk kita videokan nih. Ngeri-ngeri, siap-siap. Pade, apa terima kasih banyak ya Pade ya. Sama-sama. Mantap. Oke, Pade. Oke, Pade. Makasih Pade. Sama-sama.